Ada tiga sifat buruk yang akhirnya dikutuk dan mendapatkan dua pembalasan: yang pertama, tadi, Wailun; yang kedua, nantinya, Hutomah. Yang pertama adalah mengunjing Humazah di depan orangnya ataupun di belakang orang tersebut, sesuai fakta ataupun tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, Lumazah mengejek, sama ada dengan lisan ataupun dengan mata. Ataupun dengan bahasa isyarat, yang ketiga, perbuatan buruk yang tercela ini adalah menimbun harta kekayaan, bukan untuk diamalkan, tapi untuk pamer. Yang masyarakat sekarang mengenalnya dengan flexing, ada fenomena greasy rich, dan ini berbahaya karena apa? Menimbulkan kecemburuan sosial, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup manusia tapi bisa juga merusak orang lain. Siapapun harus bertanggung jawab akibat dari ucapannya. Mulutmu harimaumu. Maka hati-hati menggunakan lisan. Lisan ini bisa menghantarkan kita ke surga dan bisa juga mengantarkan kita ke neraka. Maka dalam momentum Ramadan ini bagaimana kita mengacuhkan gosip. Hindari orang-orang yang bergosip dan jangan beri mereka kesempatan untuk menyebarkannya. Tinggalkan ruangan pembicaraan saat gosip dimulai. Karena kalau kita mendengarnya makin digosok makin sip. Jangan merespon pertanyaan dan menanyakan opini mengenai orang lain atau jebakan gosip lainnya. Acuhkan gosip dan jangan memulai sebuah percakapan yang berujung menjadi gosip. Bagaimana kita mencegah gosip? Jangan pernah memulai gosip dari diri sendiri. Ubah topik pembicaraan. Orang kerdil membicarakan orang lain. Orang menengah berpikir menengah membicarakan peristiwa. Orang besar berpikir besar membicarakan ide-ide segar. Maka, kita harus berubah dari membicarakan orang lain. Kepada membicarakan bagaimana kebaikan bagi diri kita, bagi bangsa dan negara, tolak untuk mendengar dan merespon setiap gosip orang lain, sembunyikan perasaan sakit hati dan reaksi dramatis terhadap gosip, karena hal itu merupakan makanan empuk, tambah kita menderita, tambah hebat gosip menerpa kita. Bagaimana kita melawan gosip? Pertanyaan yang paling mudah untuk mereka yang menebar gosip. Maukah anda digosipin? Maukah orang lain menceritakan anda di belakang or, di belakang anda? Jika tidak maka jangan gosip dan katakan kepada mereka yang menggosip, saya tidak suka membicarakan orang lain karena saya tidak suka orang lain membicarakan saya. Sahabat Tafsir Inspirasi dimanapun anda berada. Kita masuk pada ayat kedua. Allazi jama law wa yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ini adalah perbuatan yang tak baik ketiga. Karena apa? Karena harta tak akan dibawa mati. Harta adalah sarana yang baik untuk meraih ridho Allah dan surga. Ia ya, tujuan yang buruk. Jika tujuan hidup kita mengumpulkan harta maka kita menjadi budaknya. Terlebih harta tidak buruk menjadi terlebih harta akan dinilai buruk jika kita gunakan untuk menggunjing, mencaci, mencela orang lain. Saya hebat, saya kaya, dia apalah tak punya harta. Ini siksanya sangat amat berat. Ya sabu'an nama akhladah. Yakinlah bahwa harta itu takkan dibawa mati. Orang yang kaya raya pun tak kekal karena hartanya. Mereka menduga bahwa harta bisa mengekalkan hidupnya. Tapi pemahaman itu salah. Al-malu anta tahrusuhu wal ilmu huwa rusuka. Banyak harta malah kita yang akan menjaganya. Tapi kalau kita punya ilmu ilmulah yang menjadi polisi dalam kehidupan kita. Manusia mengira bahwa dunia dan harta itu adalah tujuan hidup yang abadi. Padahal dia melihat setiap detik di dunia ini ada jutaan orang yang mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan setelah pertama tadi wailun bagi mereka yang mengunjing, mengumpat dan mengumpulkan harta untuk pamer maka di sini Allah menambahkan siksaan kedua, sekali kali tidak, pasti dia akan dilemparkan, diseret, dicampakkan ke dalam neraka al-Hutomah. Jadi ada dua siksaan, pertama Wailun, neraka Wail, yang kedua neraka Hutomah, kok dah kali, siksaan bagi yang mengunjing ini. Karena memang gara-gara gunjingan kita banyak orang sudah mati walaupun sebenarnya dia masih hidup. Reputasinya hancur kita rusak. Kalau mati dibunuh jelas. Tapi mati karena difitnah jauh lebih berbahaya. Al fitnatu asyaddu minal kotal Memfitnah orang lebih berbahaya daripada membunuhnya. Untuk itu kita dilarang untuk memfitnah terutama di bulan suci Ramadan ini. Memperbanyak baca Al-Quran dan kalau difitnah Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan kepada kita Iza syatamahu ahadun qala inimru'un so'im Kalau engkau dicaci, difitnah, dimaki, dibusukkan, dihancurkan karaktermu Katakan, "Saya lagi puasa."